Nih kalau nemu yang begini seneng banget. Tapi tunggu dulu sahabat, jangan lupa selalu berusaha untuk sehat. Karena saat ini Omi Ngamuk. wabah sahabat. Oh tidak. Ya sahabat Gado-Gado Channel, salam sejahtera, salam sehat selalu. Dan tetap bersama saya di Gado-Gado Channel. Seorang penghobi tanaman hias termasuk adenium. Kalau toh sahabat tahu, ini usia adenium tuh sudah 20 tahun. Oh my god, sengaja dibuat indukan dan sengaja dibikin seperti itu karena emang untuk membentuk akar. Akarnya udah cantik, udah terbentuk, lihat. Semakin sering dipangkas, terus nanti juga seleksi akar ya, Ang ya. Jadi bagus dia akar ke atas. Ini juga udah laku terjual, berapa banyak? Mantap nih, jadi duit nih. Jadi duit. Ini mungkin Nyai, yuk. Nah aja, di budidaya. Sok ayah nemi larian. Ayah nemi larian. Oh. Lihat sahabat Gado-Gado Channel, ternyata memang untuk para pecinta adenium ini di sini tuh terbiasa ada data, ada orang datang mencari dan langsung membeli. Tapi memang di sini tangannya udah bagus ya, Biuli, nggak galet ini Nyai. Ang udah nyoba grafting berhasil, ini pinteran. Udah grafting, nih sahabat Gado-Gado Channel. Hasil karya Ang, berapa lama sampai jadi tunas Ang? Satu minggu lah. Satu minggu? Wajah belum. Tapi sama disungkup juga awalnya pada saat habis grafting. Sungkup ya. Ang dapat ilmu ini autodidak atau ngilmu di YouTube? Ya, nah sahabat udah. Merah, apa tuh? Anggrek, adenium ada. Tapi bukan bonggol, dia stek batang. Stek batang. Belum orang tekaup lilir potong tancap ke. Iya, Ang. Tadinya kan maksudnya biar banyak. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, kali ini ada lagi nih. Ini Ibu Yuli, tempat di mana saya nongkrong dulu. Nah, enggak mau enggak. Dia tuh anggreknya banyak banget. Sama seperti di sini. Bahkan apa itu? Anggrek. Kertas mah boleh. Ya. Masa suruh ngawinkeun. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel. Dan kali ini bermanfaat untuk sahabat. Lihat dan nanti kalau tuh ada waktu senggang, kita coba cari tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang bagaimana cara Aang nih dan memperbanyak atau bahkan memperindah dengan sistem grafting untuk adeniumnya. So, thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.